Dan informasi terakhir, saudara, nikah di atas motor trail. Ada yang unik dengan pasangan yang menikah di Magelang, Jawa Tengah. 4 pasangan calon suami dan istri melaksanakan akad nikah di atas motor trail. Bukan dengan kendaraan hias atau kereta kuda. 4 pasang calon pengantin di Desa Sidoagung, Magelang, Jawa Tengah ini justru dikirap dengan motor trail menuju tempat akad nikah. Nah, yang membuat pernikahan ini semakin agak lain, yaitu proses akad nikah yang dilakukan di atas motor trail. Perasaan bahagia, haru, dan kaget bercampur jadi satu. Apalagi sebelumnya para pengantin ini tak tahu menahu jika konsep pernikahan akan berada di atas motor trail. Karena memang itu dari Pak Riannya kita tidak dikasih tahu nanti, jadi kayak dikasih surprise gitu, jadi kita nggak tahu kalau mau di atas motor trail kayak gini. Jadi bukan sekadar cari sensasi, menikah di atas motor trail ini ternyata ada filosofinya. Pihak penyelenggara menyebut pasangan pengantin diharapkan mampu menghadapi segala tantangan kehidupan ke depannya layaknya motor trail yang siap mengarungi segala medan. Harapannya, filosofinya adalah motor trail ini adalah motor yang siap medan apapun, siap kondisi apapun, dan siap dengan tenaga apapun. Harapannya pasangan mantan yang akan menikah, yang sudah menikah ini nanti akan membina keluarga dengan sakinah, berkhidmat untuk negara dalam kondisi ekonomi apapun. Adapun mas kawin atau mahar dalam proses pernikahan unik ini adalah seperangkat alat sholat, beras 10 kg, serta uang tunai Rp29.000. Agung Bayu Aji, Kompas TV Magelang, Jawa Tengah.